saya ingin bertanyakan mengenai program kita hari ini adalah, adakah pada pandangan tuan program kita hari ini berjalan dengan lancar atau sebaliknya? Okey, program pada hari ini kita dah rancang sebegitu rapi. Saya melihat dari segi dia orang buat penyelamat, TRT daripada PS, amat membanggakan kerana dapat keluar masa dalam masa yang singkat tuan. Jadi adakah langkah-langkah yang telah kita ambil tu memang mematuhi prosedur keselamatan yang seperti nasihat dari pihak bomber semua, ataupun adakah di antara langkah-langkah itu bercanggah dengan prosedur keselamatan? Ya, terima kasih. Saya secara peribadi teruslah saya cakap, SOP yang dibuat oleh IAT amat membanggakan kerana mengikut prosedur SOP yang diadakan oleh bomba. Sebab sebelum kita buat pedre sudah satu taklimat dan satu mesyuarat akhir telah dijalankan. Saya ingat berjalan dengan lancar. Okey, soalan terakhir, pada pendapat tuan, adakah latihan-latihan kebakaran yang sebegini perlu diadakan secara kerap, dan kalau secara kerap apakah contoh dalam sebulan ataupun dalam dua bulan sekali ke atau macam mana? Ya, biasanya mengikut prosedur Jabatan Bomba dan Penyelamat, latihan fire drill diadakan sekurang-kurangnya 2 kali 1 tahun setiap 6 bulan sekali. Itu memang dah ada dalam ISO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Adakah sebarang cadangan ataupun pandangan dari pihak polis untuk menambah baik latihan-latihan sebegini? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya mewakili pihak PDRM, khususnya IPD Shah Alam, saya yang terlibat langsung dalam operasi latihan kecemasan kebakaran ini. Keseluruhan latihan yang dilakukan pada pagi ini menepati masa dan tindakan dia. Hanya cadangan daripada pihak saya sepanjang sesi latihan selama 1.5 jam ini, pada pandangan saya amat penting bagi PKNS, terutama macam melibatkan pekerja-pekerja yang berjumlahnya banyak, perlu ada satu unit iaitu pencegahan kebakaran, ataupun dia dilatih khusus sekiranya tindakan awal bagi tiap-tiap satu kebakaran yang bakal akan terjadi. Jadi apa tindakan dia akan dia buat sebelum pasukan bantuan yang sepenuhnya sampai. Jadi tindakan awal tu pada pandangan saya amat perlu pihak PKNS adakan tim-tim bagi pencegahan kebakaran. Adakah tuan berpendapat kita mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada anggota-anggota PKNS dalam menjayakan program kita pada hari ini, dan adakah atau apakah pandangan tuan untuk kita tambah baik latihan-latihan sebegini? Terima kasih, Adi. Pada saya, program seperti ini memang cukup dapat kerjasama daripada anggota sebab mereka sendiri pun ingin tahu program ini. Dan tak ada pengalaman selama ini, mereka akan terdedah dengan suasana sebenar ketika kita terlibat dengan polis, bomba semua dan JPAM sekali sendiri. Dan kita tahu suasana seandainya berlaku keadaan sebenar tu, kita akan ada pengalaman. Dan harapan saya supaya program ini diperluaskan kepada semua anggota yang terlibat dan agar mereka dapat ada pengalaman. Mungkin pengalaman tu bersama dengan bomba. Selama ini panggil bomba, tak pernah panggil bomba pun. Jadi mungkin berhubung dengan polis, berhubung dengan bomba macam mana. Itulah. Okey, apakah pandangan anda mengenai kerjasama di kalangan anggota-anggota PKNS khususnya dalam menjayakan program pada hari ini? Alhamdulillah lah, ini hari kita punya anggota pun semua bagi kerjasama seolah-olah macam real kan benda ni kan. Jadi alhamdulillah lah, kerjasama tu dapat lah daripada semua anggota. Apa pandangan tuan mengenai program kita pada hari ini? Sama ada ia menemui satu kejayaan ataupun banyak kekurangan yang perlu kita tambah baik? Dan apa harapan tuan untuk program-program selanjutnya selepas ini? Okey, pandangan saya terhadap latihan ni pada hari ini berjaya ya. Sebab kita telah gabungkan ya, tiga bahagian ya, bahagian pembangunan Kota Damansara, base point, usahawan dan juga bio. Yang mana kalau kata kita nak buat individual, maksudnya di Kota Damansara anggota tak cukup. Jadi kita combinekan tiga bahagian ni, alhamdulillah lah berjaya.
Dan pandangan pendapat saya, sebetulnya kalau ikut Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan tu, latihan ni memang kita perlu buat berterusan. Dan pada hari ini kita buat latihan pengungsian, dan pada akan datang kita akan buat latihan bencana alam, dan projek latihan ini perlu dibuat setiap tahun mengikut Akta Keselamatan itu. Saya ingin mendapatkan pandangan daripada Tuan mengenai penganjuran program kita pada hari ini, sama ada ia telah menjadi satu kejayaan ataupun mungkin banyak kekurangan yang perlu kita tambah baik pada masa-masa akan datang. Okey, untuk pertama kalinya kalau kita tengok daripada senario yang berlaku pada hari ini, ini adalah satu kemajuan ataupun satu kejayaan yang mana PKNS berjaya lakukan, di mana ini adalah satu keperluan untuk menghadapi situasi kecemasan. Bagaimana untuk menghadapi situasi kecemasan? Jadi dari untuk penambahbaikan tu, saya nampak daripada penambahbaikan tu kekurangan tiada dalam istilah untuk menyelamat. Apa juga yang berlaku, apa juga tindak balas yang berlaku masa tu, itu adalah satu tindakan untuk menyelamatkan nyawa. Yang paling penting adalah nyawa. Jadi untuk menambahbaikan, hanya tahu susun atur supaya lebih nampak tersusun. Apa yang berlaku sekarang ni kita nampak bukanlah tak tersusun, cuma tak tahu di mana letaknya, nak letakkan anggota ataupun nak letakkan satu-satu tempat tu di mana. Mungkin pegawai daripada PKNS mungkin tak, masih kurang pasti ataupun kurang berpengalaman dari segi untuk menambahbaikan. Jadi kalau latihan dilakukan selalu, saya yakin dan percaya PKNS akan lakukan yang terbaik, dan misalkan PKNS akan lebih menonjol daripada syarikat-syarikat yang lain untuk dalam agensi untuk menyelamat kecemasan.